Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, melanjutkan video sebelumnya tentang membuat MP3 player. Di video bagian pertama tersebut, kita sudah berhasil membuat prototipe MP3 player. Pada video kedua ini, kita akan menghubungkan sebuah jack audio pada rangkaian MP3 player tersebut. Untuk tipe jack audionya, saya menggunakan tipe TRRS atau TRRS. Modul ini bisa menghasilkan suara dalam bentuk dua channel atau stereo. Untuk memudahkan pemasangan pada breadboard, modul ini menggunakan 4 buah pin. Saya harus mensolder dulu 4 pin tersebut. Berdasarkan referensi, TRRS merupakan bagian dari jack audio. T itu merupakan tip, R pertama adalah ring, R kedua adalah ring kedua, dan slip. Bagian tip untuk channel left atau channel kiri, ring 1 untuk channel kanan atau right, ring 2 untuk ground. Bagian akhir atau sleeve adalah untuk mikrofon. Dan ini adalah hasil akhir dari penyolderan pin pada jack audio ini. Selanjutnya kita kembali pada rangkaian MP3 player yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Dan kita akan pasangkan jack audio yang sudah kita solder tadi. Untuk koneksi kabelnya, hubungkan DACL ke bagian tip yang ada di jack audio. Lalu pin DACR menuju ring 1. Lalu untuk ring 2, hubungkan pada ground. Untuk slip, kita biarkan saja karena kita tidak menggunakan mikrofon dalam proyek ini. Sampai di sini, pemasangan kabel untuk modul jack audio ini sudah selesai. Dan inilah bentuk akhir dari pemasangan kabel tersebut. Dan ini adalah bentuk skematik dari jack audio dan DF player. Sekarang saatnya untuk melakukan pengujian. Untuk pengujian ini, kita tidak menggunakan lagi TF card. Tapi kita menggunakan input suara dari STB. Kabel audio dari STB dipasangkan pada jack audio yang ada pada rangkaian MP3 kita. Saya mulai mencarikan sebuah lagu non copyright untuk di setel atau di tes pada rangkaian MP3 kita. Dan inilah bentuk suara yang dihasilkan. Ini adalah STB yang saya gunakan, yang suaranya berasal dari STB tersebut, yang diinputkan menuju jack audio. Ini adalah kabel out dari STB menuju jack audio. Untuk sumber suara, kita tidak mesti harus dari STB, kita juga bisa menggunakan handphone. Nah, itu dia sahabat, rangkaian video kedua dari project MP3 player ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada part 3 dari rangkaian project MP3 ini. Saya tutup saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.